kebayang oleh saya kalau kerja itu bisa sangat menyenangkan. Saat saya mencari kerja, saya sudah berkeluarga dan mempunyai 2 anak. Awalnya saya takut. Takut tidak bisa berbagi peran sebagai seorang ibu, istri, dan mengerjakan tugas-tugas kantor. Halo, selamat pagi Bu Irna. Pagi Radi. Radi, sudah tahu ya, saya hari ini agak siang ke restoran karena saya mau ke sekolah anak saya mau ngambil rapot. Ya Bu, saya sudah tahu dan staff meeting hari ini pun sudah saya persiapkan sesuai dengan arahan Bu Irna. Ada lagi yang bisa saya bantu Bu? Enggak cukup Rad, titip ya Rad, thank you. Di sini semua orang selalu siap membantu saya dalam kondisi apapun. Mama, kakak berangkat kerja dulu ya. It's more than you think.